Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gua Alkindi Akbar Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu dan iguananya sehat semua Oke teman-teman Nah ini maca habis mandi ya Karena habis dibersihin Mumpung cuacanya cerah Yuk kita jemur maca Nah gue pengen ngasih tahu nih Nih kalau kondisinya maca tuh kalau Sebelum dijemur warnanya kayak begini ya Nih ijo ijo aja Coraknya nggak keluar Nah nanti langsung aja kita jemur ya Nih nggak gua edit ya Oke macam masuk kandang dulu Nah gua sengaja gua selalu jemur tuh nggak pernah di luar kandang ya teman-temannya kadang-kadang soalnya gua tinggal karena kan jemurnya durasi maca agak lama itu biar safety aja entah itu menghindar dia kabur atau menghindar dia dari hewan-hewan yang tidak diinginkan Oke yuk kita ke atas karena di sana ada tenda jadi nggak dapat matahari kita ke atas teman-teman kondisinya seperti ini ya teman-teman ya lantai satu ini lantai dua Aduh, si ogura udah dijemur duluan teman-teman di atas oke udah sampai teman-teman nah ini burung-burung udah pada bersih dan dijemur kita jemur nah kita lihat perubahannya maca ya nah ini ogura ya udah dijemur tuh lihat dari diletnya kayaknya jantan ya teman-temannya bulat jadi ya, menghitam nah ini kita lihat si maca nih teman-teman ya nah biasanya dia kalau dijemur itu apa namanya belangnya keluar oke teman-teman nah kemarin gua kan sempat gabung sama grup reptil Indonesia ya di WA nah ada temen tuh berduka lah iguananya entah lagi dijemur atau di apa diterkam kucing nah kayaknya sih waktu itu lagi dijemur teman-teman nah jadi gua kenapa kalau ngejemur tuh selalu di kandang nggak gua taruh aja gitu walau lebih tungguin ya kalau menurut gua ditaruh emang sih sebenarnya maksimal nggak terkena jeruji atau apa namanya mika gini kan nah tapi gua itu khawatir karena kejadian gua yang waktu itu bikin ekornya macak putus itu itu membuat gua jadi lebih waspada untuk melakukan hal sesuatu untuk iguana gua ya lebih baik gua pakai kandang aja satu pertama aman dari terkaman kucing ya kucing nggak tahu entah kucing entah anjing ya kan kita nggak tahu juga nah dua mencegah apa namanya sifat liarnya dia kembali untuk kabur ya kan ya sejinak-jinaknya pasti ada lah sifatnya untuk kabur ya kan kayak kemarin aja ini kejadian maca itu sebenarnya udah jinak sama gua cuman setelah ditaruh di tanah dia langsung kabur secepat itu ya kan hampir mau masuk got Mau ke lubang ya, terpaksa gua tarik ekornya sampai keluar. Eh Gue nanya keluar ya, putus lah, yang penting dia nggak. Jadi kabur, nah. Itulah tujuan gua, make, apa namanya? Make jeruji saat dijemur, walaupun maca ini udah jinak sama gua, di rumah juga udah sering gua. Ini kita nggak tahu kan, kejadiannya seperti apa nantinya ya. Lagi pula, maca itu bisa durasinya sampai 5 jam, 4 jam dijemur kuat. Ya, sedangkan si Ogura ini dijemur itu bisa sampai 2 jam ya dalam kondisi kayak begini ya. Nah, ya teman-teman ya. Nah, ya kalau misalnya apalagi yang Ogura sifatnya masih baby dan emang gua jampi ini nih ya, yang agak jampi ini ya boro-boro di tangan gua aja kabur apalagi nggak pakai kandang ya kan bisa langsung entah kemana dia ya kan ini belum pernah dia nyentuh nyentuh kayak gini bisa aja langsung kabur kan nah kalau maca juga waktu itu pertama kali beli sih pernah gue jemur di atas kandang burung itu nggak kemana-mana cuman kan kita nggak tahu ke depannya gimana entah itu nanti gue tinggal ya selama tiga jam gue itu kalau misalnya cuman buat nungguin iguana juga itu buang waktu banget ya kan jadi jangan sampai kita melihara sesuatu itu membebankan kita juga ya kerjaan kita terbengkalai ya. Gua cukup kalau misalnya pagi aja burung gua bersihin, gua mandiin udah gua tinggal jemur ya kan, cukupnya 2 jam, 3 jam ya kan, karena burung gua udah terbiasa jemur lama, udah gua tinggal untuk melakukan hal sesuatu ya bisa bersihin iguana juga ya kan, ntar gua jemur nanti jam 10, jam 9 ya gua angkat, nah kalau misalnya si augura ini masih dalam pantauan gua, kalau gua melakukan aktivitas di bawah, gua ke atas, gua lihat. Oh kalau masih posisinya kayak gini ya masih aman kecuali kalau dia misalnya palanya udah turun udah mau apa namanya nyebur ke apa namanya water Nah itu berarti tandanya bisa Mau minta diangkat Nah kalau lagi kayak begini mah jangan diangkat nih ini lagi nikmatin banget noh menghitam kayak gini tuh lagi menikmatin banget dia ya teman-teman ya Nah lihat noh dia lagi nikmatin banget nah, menyerap panas jadi pigmen warnanya itu memekat ya jadi hitam ya tuh lihat diletnya no ya diletnya kayaknya bulat kayaknya si jantan ya ya semoga aja jadi jantan ya nah lihat nih maca mulai coraknya mulai kelihatan kan teman-teman tadi kan kelihatan bedanya banget ya teman-teman ya ya kelihatan banget bedanya tadi tuh tadi kan hijau nggak ada coraknya nah sekarang udah mulai kelihatan coraknya ya nanti lama-lama semakin pekat dia ya diletnya keluar dia kalau dijemur pasti diletnya keluar nah kalau maca gue nggak tahu nih kayaknya sih dari diletnya dia lebih ke betina ya jadi soalnya agak nggak bulat kayak si ogura jadi agak segitiga gitu tapi gue nggak tahu juga cuman kalau dari postur tubuhnya sama garang-garangnya muka dia kayaknya jantan ya nanti kita lihat aja dewasanya ya kalau jujur aja kenapa gue nggak pernah bikin perbedaan jantan dan betina karena gue belum ilmunya belum pas ya teman-teman belum tahu banget belum tahu persis tentang kelamin iguana makanya gua nggak berani membuat video tentang apa namanya khusus perbedaan jantan dan betina karena gua nggak mau menyesatkan teman-teman gua kan membuat video itu sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan gua kalau misalnya gua hanya sok tahu gua nggak mau ya kan nanti kalau misalnya apa namanya Wah om gua ngelakuin ini cuman Om udah pernah ngelakuin nggak? Ya nanti ini sendiri jadi balik ke gua jadi gua melakukan hal sesuatu di video ini sesuai dengan pengalaman gua memelihara iguana ya kayak gua ngasih makan ini 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 aman aman aja nggak bs ya kan karena ada perlakuan khusus ya kan sebenarnya kalau apa namanya teman-teman meliharanya yang penting itu jemur ya jemur itu bagus untuk iguana ya karena reptil itu apa namanya reptil itu berdarah dingin Jadi kalau misalnya semakin dikasih hawa suhu panas dia semakin baik pencernaannya Oke okay? Nah bener kan nih teman-teman no, Lihat no Warnanya coraknya keluarnya belang ya kan Jadi teman-teman bisa membedakan ya tadi saat dia belum dijemur Ya tadi kan gak saya edit tuh Saya sampai bawa tuh dari lantai satu ke lantai tiga nih Ya perbedaannya langsung saya taruh dan nggak ada kat-katan. Nah, kayak begini ya teman-teman ya. Nah, keluar coraknya. Nanti semakin lama coraknya semakin apa namanya? Semakin pekat. Kalau Pak dia semakin panasnya semakin lama. Kayak yang pernah saya share di Facebook atau di grup warnanya si maca. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Intinya di video ini sebenarnya bukan yang coraknya maca ya intinya untuk bagaimana cara menjemur iguana yang aman ya udah itu aja kalau menurut gua aman cuman kalau misalnya teman-teman iguananya udah sering biasa ditaruh di tangkringan lama nggak pakai kandang sih itu nggak masalah kalau gua kan yang aman ya kan biar teman-teman yang pemula itu merasa safety ya nggak terjadi lagi kelalaian iguananya dimakan kucing atau kabur ya mungkin kalau iguananya udah gede tuh aman-aman aja gitu loh kucing juga takut sama iguana yang gede karena dia udah punya pengalaman apa punya mental untuk melawan gitu loh untuk tak dengan sabetan ekornya atau gigitannya pasti kucing juga takut juga ya anjing juga takut sih ada sih cuman kalau masih kecil kayak begini ya ini kucing juga Ya pagi kayak gini segini ya, ya, sekali gigit aja udah tewas ya. kayak punya teman kita yang ada di grup WhatsApp itu ya, ya semoga temennya itu ada gantinya dan buat pengalaman kedepannya ya. jadi biar dia safety menjemur iguana nya lagi. Oke, okay? jadi gitu aja. apa namanya masukan dari saya biar teman-teman mendapat pengalaman yang baik dari teman-teman kita yang udah pernah melakukannya gitu loh yang melakukan kesalahan itu buat pelajaran ya kalau ada yang apa namanya yang baik kita ambil aja yang buruk jangan diambil sama kayak video saya kalau menurut teman-teman cocok dan baik ya ambil aja cerna tapi kalau misalnya nggak cocok ya itu silakan nggak usah ya teman-teman ya. karena gua di sini buat video gua sesuai pengalaman gua dan sesuai teori gua dengan kata-katanya gua ya kalau misalnya di sana nggak ada kata istilah itu gua ada ya udah itu hak gua karena gua yang melihara iguana gua gitu dan gua hanya membagikan pengalaman gua jadi teman-teman kalau misalnya nggak setuju ya itu silakan teman-teman gitu loh ya jadi gua nggak ngikut dengan ke apa nggak tau lah tentang apa namanya istilah-istilah reptil-reptil yang pemain lama gua nggak tahu karena gua emang jujur aja gue miara iguana ini baru belum ada setahun ya tapi gue sebelum miara iguana ini belajar gue 2 tahun ya teman-teman ya gue belajar miara ini sebelum punya ini 2 tahun jadi ya gue harus nyari sela-selanya terus gue praktekin gimana nih gue cari ya dengan maca ini gue belajar banyak tentang iguana ya tapi masih ada yang belum gue pelajarin dan belum gue mengerti makanya nggak gue buat di video gitu aja jadi gue buat video sesuai pengalaman gue yang pernah gue lakuin oke okay? Jadi, jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, ini masih menikmati panasnya, udah biarin aja. Ini mau gua tinggal ke bawah biar gua bisa beraktivitas lain dan teman-teman juga mumpung mataharinya bagus banget ya. Jadi bisa apa namanya ngejemur iguana dan hewan-hewan piaranya semua jadi iguana aja setiap peliharaan itu butuh jemur karena sinar UVA dan UVB nya itu bagus untuk tubuh hewan-hewan peliharaan teman-teman termasuk teman-teman juga harus menjemur juga oke okay? segitu aja semoga bermanfaat kalau bisa di subscribe ya teman-teman ya biar saya semangat lagi membuat videonya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iguana macam mantap oh, makin pekat